Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi bersama Cikgu Khairul. Okey, ini adalah daripada sambungan daripada mudahnya membina aplikasi. Hari itu kita buat semudah ABC kan. Okey, yang hari itu saya ajar untuk video. Hari ini saya akan tambah sikit untuk link PDF ataupun link PowerPoint ke ataupun Google Slide ke ataupun Google Sheet. Terpulang kepada cikgu lah. Jadi saya akan ajar sikit daripada sini ya. Okey. Yang hari itu kita sampai untuk video yang pertama, kita ada tajuk video dan pautan video di bawah sheet 2 ni. Nampak yang ini utama. Ini jangan ubah. Okey. Jadi hari ini saya tambah sikit mengenai pautan PDF ataupun dan pautan PPT ya. Kita cuba tengok sini. Ya. Ini. Okey, kita cari Google Slide. Kita cari satu. Ya. Dia dengan syarat cikgu-cikgu kena perlu ada masukkan ke dalam Google Drive lah untuk kita dapatkan dia punya apa orang panggil sharing link. Okey. Alright. Jadi ini contoh ha. Saya contoh, jadi kita ambil sini yang ini kita get link. Kita contoh kita dapatkan get link. Ini adalah Google Slide . Okey, get link, viewer, copy link dan kita masukkan di sini pautan, kita paste. Okey, jadi kita sudah ada dua pautan. Okey. Jadi cikgu-cikgu kena pergi kepada Google Slide. Ini, kejap . Saya refresh. Okey. Ini yang hari itu kita buat. Bila kita masuk je hari itu kita buat macam mana channel kan. Okey. Jadi sekarang ni saya padam ni dulu. Okey. Jadi apa yang cikgu boleh buat, cikgu boleh untuk dia nampak kemas lah. Nampak cantik sikit. Cikgu tambah. Cikgu masukkan button. Okey. Button. Nampak sini button. Mana button? Ni. Button. Okey. Dalam sini button kita tulislah sini. Ini nota 1. Contoh. Nota 1. Alright. Okey. Jadi di sini yang penting action. Action tu kita nak dia buat apa? Bila kita klik sini dia mau buat apa? Okey. Kita boleh macam-macam lah ada di sini . Tapi hari ini kita belajar macam mana cara untuk kita open link. Jadi kita buka sini dia akan open link. Lepas tu kita buka lagi untuk nota 2. Nota 2. Okey, ni go. Kita buat sini nota 2. Contoh. Okey, ni di sini kita buka sama juga open link. Alright. Jadi yang di sini tadi nota 1, kita akan buka di sini bila kita open link ni, kita mesti pergi kepada pautan PDF. Ni nota 1 lah. Okey, yang ini nota 2, saya tekan lagi ni sini, ni nota 2 sini. Di sini kepada pautan PPT. Okey. Belum keluar, siap. Okey, jap. Belum keluar lagi. Jap, kita buat semula. Kita tambah sini, kita tambah button. Ni. Okey, button kedua adalah nota 2. Nota 2. Nota 2, okey. Kita akan pilih open link. Kita mau buka open link di mana? Di pautan PPT. Okey. Alright. Jadi, kita sudah ada di sini. Jadi, apa akan jadi? Kita tengok sama-sama. Bila kita tekan je di sini nota 1, dia akan buka kepada My job is to make Jap. Okey, pautan PDF. Sorry, kita salah tadi. Ni channel sini. Sini saya buka balik . Jap. Light. Jap. Kita akan buka pada sini channel Cikgu Khairul. Ini contoh yang kita buat tadi tu kan. Open apps here. Okay, yang ini . Kita pergi, tunggu dulu.
Oke, kita masuk. Oke, kita pergi sini. Ini nota 1. Ah, nota 1. Kalau contohnya yang ini nota 1, kita tekan button sini. Ah, ini saya silap tadi. Ini pergi pautan PDF. Oke. Okay. Nota nota 2 cancel. Nota 2 pautan PPT. Oke, okay, kita tengok sini. Ini pautan PDF. Nah, ini ataupun kita tulis sini nota 1 lah. Oke, okay. Nota 1 di sini nota 2. Oke. Okay. Oke, okay, kita tengok sini. Sini, oke, okay, kita refresh dulu. Senang kan? Ya. Oke. Okay. Refresh, ya. Cikgu kalau ada buat penambahan, cikgu kena refresh di sini ya. Oke, okay. Alright. Kita baru dia tanya new column found. Jadi kita yes saja. Oke, okay. Bila kita masuk. Oke, okay, di sini nota 1, kita tengok nota 1 ah, button nota 1. Oke, okay. Dia terus pergi ke ini, pautan PDF. Nampak? Oke. Okay. Nah, kita back. Oke, okay. Kita pergi nota 2. Oke, okay. Sorry lah kalau guna handphone dia boleh boleh nih, tapi saya guna laptop kan. Kita masuk. Oke. Okay. Sini, nah ini nota 2. Oke, okay, kalau kita tengok sini, ini list ni padam ah. Ini nota 2 ni kalau kita tengok dia pergi ke URL nota 2 ni. Dia kan klik yang ini. Dia akan buka. Jadi kalau kita yang nota 1 button ni, ni kita akan open link pergi nota 1. Ha ni. Nota 1 yang inilah. Jadi apa-apa nota cikgu di sini, cikgu masukkanlah. Kalau cikgu nak mau video tadi tu, janganlah bagi video. Okey? Alright, jadi saya rasa itu je untuk sharing kali ini. Jadi seperti itu saja perkongsian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel saya.